Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin tip minuman kesehatan jahe merah susu. Simak tip bikin jahe merah susu. Jadi bahannya serai, kayu secang, jahe, cengkeh, dan serbuk kayu manis. Simak terus cara bikin jahe merah susu. Nah, masukkan serbuk kayu manis sedikit ya, secukupnya. Nah, warna aja mulai merahnya. Aduk terus sampai rata. Dan jangan lupa pakai susu creamer. Jadi jahe merah susu ini sangat manfaat untuk menghangatkan badan, untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga imun. Terus pokoknya mau mantep guys, banyak khasiatnya jahe merah. Dan mudah-mudahan tip jahe merah susu ini bermanfaat untuk kawan-kawan, sahabat di rumah. Jadi bahannya tadi adalah jahe 1 ruas, cengkeh 5 butir, serai 1 batang, bubuk kayu manis secukupnya, dan susu creamer. Berarti ini juga bisa untuk ide-ide usaha warkop di rumah, atau mungkin untuk wedangan di pagi sore atau malam hari. Jadi berkhasiat untuk menghangatkan badan, untuk menjaga kekebalan tubuh, untuk menjaga imun. Nah, tunggu sampai dingin guys, baru dimasukkan wadah gelas. Jadi bikin jahe merah susu ini sangat singkat, spesial, sederhana, dan bermanfaat. Apalagi ini cocok pas musimnya hujan. Nanti untuk penghangat badan dulu. Langsung kita saring, guys.
Nah, jadinya cantik kan guys, warnanya merah. Jadi merahnya ini merahnya cecang itu dulur. Jadi sangat indah pokoknya. Dan mudah-mudahan tip kesehatan ini bermanfaat bagi dulur-dulur di rumah atau di luar yang jauh-jauh sana, atau mungkin di luar negeri atau di sekitaran Kediri. Semoga bermanfaat, bermotivasi untuk menjaga kekebalan tubuh, untuk menghantar badan ya dulur-dulur. Cukup sekian dari Cak Yudi Channel. Bila ada salah kata dimaafkan ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe agar channel Cak Yudi berkembang dan bisa memberikan tip-tip untuk dulur-dulur kabeh. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan.